baca dulu deskripsinya. Game ringan, bisa untuk gadget kentang. Wah lama. Wah. Wah. Ke bawah gini, bro. Lo udah ditinggal kabur. Alamak. Ya, halo para siswa SD Negeri 1 Gamer Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Oh guys, kembali lagi di channel RB Auto Media dan kembali lagi di segmen RB Gaming. Yeay. Kali ini kita akan bermain game yang beda dari kemarin ya, balapan-balapan serius terus kan sampai alamak gitu kan. Jadi sekarang kita main game yang santai gitu kan. Kali ini gua sudah mencari game di Play Store, yaitu gua ngetik Innova doang ya. Gua ngetik tuh cuman Innova dan ternyata muncul banyak sekali game-game Innova. So, gua tertarik dengan satu game yaitu Cumi Darat Multiplayer karena pada saat itu ratingnya dia paling tinggi, teman-teman ya, dia 4.3. Oke. Dan udah 1 juta download ya. Ini karena pakai bahasa Inggris kayaknya ya, jadi 1 million download. Karena di sini downloads, ya. Oke, teman-teman. Terus di game ini tuh kita bisa baca dulu deskripsinya. Game ringan, bisa untuk gadget kentang ya. Siapa di sini yang HP-nya kentang adik-adik? Dan kemudian di sini ada grafik HD, multiplayer maksimal 16 dan sampai ada bisa untuk ajang kumpul-kumpul, reuni dan gathering. Oke teman-teman, di sini adalah preview gamenya, kemudian ada ulasannya. Di sini ada get more Indian cars in this game. X subcontoh 110, alama i10 i20. Kemudian di sini ada Arik dari Rafiko Zuro Marpaung, sangat ayu-ayu sekali. Hahaha. Apa itu ayu-ayu sekali? Ada lagi, keren kalilah, mantap man, dari Arkinan Farsid Yusuf Novrizki. Ini sepertinya Arkinan ini siswa dari SD Negeri 1 Gamer ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu aja untuk ulasan dari Play Store teman-teman ya. Jadi sekarang gua udah download, langsung aja kita masuk ke dalam gamenya. Bagaimana gamenya? Oke, ada IDBS Studio, itu adalah developernya. Kita harus mendukung developer lokal, teman-teman. Wadaw, ada iklannya. Wah! Oke, dari cumidarat.com, exhaust gas recirculation. Oke, iklan lagi. Oke guys, kita disuruh masukin nama dulu karena game ini itu adalah Cumi Hitam ya. Cumi Hitam apa Cumi apa tadi ya? Cumi Darat ya kan. Sekarang kita namain jadi Bang Bangkit Lada Hitam. Hei, kan Cumi Lada Hitam enak bro. Oke, apply. Sip, Bangkit Lada Hitam. Oke, di sini jadi nama plat nomornya ya. Ya jadi Bangkit Lada doang bro. Aduh, ya sudah lah ya. Kemudian di sini ada home. Oh ini home, ini home. Salah bro. Kemudian di sini ada pilihan mobilnya, ada 1, 2, ini ada Fortuner, 3, ada Pajero, ada apa ini? Hilux atau Mux ini guys. Kemudian di sini ada Pajero, ada Triton. Gila, gila. Di sini ada Fortuner, ada Kijang lagi, ada Panther, bosku. Sang Raja Diesel. Kemudian di sini ada Pajero, ada Mux. Kayaknya ini Mux. Yang tadi Hilux, ini Mux. Oke teman-teman, seperti itu aja dan semua mobilnya sudah dimodifikasi ya, udah bilet-bilet lampunya, ya kan. Kemudian di sini ada select, kemudian di sini ada download livery teman-teman. Jadi misal kalian pengen download livery, nah bisa dari sini teman-teman tuh liverynya. Wow, gokil. Seperti itu, dan ini ada apa nih? Template PNG. Oh. Ya, ntar kalian explore sendiri ya, teman-teman. Kemudian ada iklan lagi, tolak panas nomor 1. Kemudian di sini ada tutorial. Oh, YouTube. Oke. Nanti kalian bisa search sendiri ya. Mungkin di sini juga kita bisa bikin livery sendiri. Kemudian di sini ada setup wheels, dengan camber-nya bisa diatur. Ya, oke. Ini lebar travel. Wah, anjay, bisa lompat gini, bro. Hup. Ya. Yup, ya.
kayak mobil-mobil itu ya, yang di Amerika-Amerika gitu ya, yang GTA-GTA gitu. Oke, di sini ada online multiplier. Let's go. Kita coba yang langsung aja lah, online. Biar kita bisa berkumpul bersama teman-teman. Oh, bisa create room. Di sini ada player online udah 510 di seluruh dunia mungkin ya. Kemudian di sini ada Fortuner, enggak. Kita khusus laki. Join bang, wah tertolak. TikTok, wek wek wek. Oke. Oke bosku, kita sudah masuk dan ini kameranya nggak bisa digerakin guys. Alamak, coba ini ada mode apa ini? Woi, ini nggak bisa coy. Ini kali ini. Nah, bisa digerakin guys. Tapi nge-lag banget coy. Tapi kalau dari belakang oke. Oke, coba kita gerakin. Wow, set langsung ngebul bosku. Wah, ini musuh pemanasan global ini. Waduh, 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 waduh. Tapi kalau untuk mode kamera yang itu emang bisa digerakin, cuman sayangnya dia kameranya terlalu ke bawah, guys. Udah kita balikin aja lah. Apa nih mode sinematik? Wah, anjay, ada dari dalam, cuy. Oke, oke, oke. Di sini bisa ngetik ya di mana kalian coy. Oke. Mundurnya pakai gigi R ya, nggak bisa yang cuman nekan rem lama gitu mundur gitu loh, bro. Di sini ada 15 orang ya di room ini, tapi orangnya itu pada nggak ada coy. Aneh banget dah. Mundur lagi. Maju lagi. By the way, ini gamenya kayaknya masih ya butuh perkembangan lagi ya. Gibran, Gibran, hah? Wapres main game lari hitam. Wow, 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 wow. Berarti kita harus ke sana. Game ini untuk renderannya jadi tuh belum pada render ya teman-teman. Harusnya lebih jauh lagi bisa dirender. Oke, kita telusuri. Widih, keren-keren cuy. Luar biasa, bro. Alam mah nyangkut. Nyangkut tuh gimana. Oke. Ayo guys, gue pengen ngelihat kalian guys pada gimana guys. Waduh. Sorry bang, sorry bang. Livery-nya Pajero, tapi mobilnya Innova. Gimana itu guys? Ada atol teman-teman. Ngebul banget bro. Bisa apa ini, nyala? Wih, alamak, bisa nyala. Wih, sirkuit dimana? Cuman ini sayangnya nggak kerender bro nih. Rendernya tuh kalau udah jarak berapa senti gitu baru kerender. Anjir, ini kita kemana bro? Saranjana. Anjir, jalanannya gaib gini bro, baru kerender bro. Ya semoga aja kita banyak-banyakin support aja ya teman-teman kepada developer-developer game lokal ya. Waktu itu kan ada bus simulator tuh ya kan, dari Maleo. Itu juga sekarang udah berkembang, bagus. Alamak, mau ngadu kau, ngadu kau. Wih, pohonnya tembus. Bisa copot. Tolona. Alamak, apa itu? Ini guys, mobilnya guys. Wah, ayo ikutin saya se. Oke. Wah lama. Lelah. Gimana ini guys? Ini game XC sekali. Wah. Anjir. Sangat ngawur sekali guys. Mana ini? Orang-orang. Oh itu ya. Tunggu bang, tunggu bang. Waduh. Waduuh. Alamak, kurset banget ini bro. Oh ini kayaknya rumah developernya dah. Tuh guys, IDBS. Wow. Wah. Kebawa gini bro. Waduh, kenceng ini guys. Wow.
ini toh. Harusnya gue tadi pakai Fortuner aja gak sih yang besar. Alamak, dia ngetik 1, 2, 3 ya gimana bro. Ini gimana sih ke bawah-bawah begini bro. Alamak, aneh banget. Tiang rambu ke bawah-bawah gini. Ya, ini siapa lawan tandem saya, cok? Terus, terus. Ini nggak ada tombol apa gitu. Oke, kita ngetik deh. 1. 2. Lalala, udah ditinggal kabur. Alamak. Dibawa kabur guys kita guys. Ya udahlah, kita telusuri aja ini sirkuit sampai mana ya teman-teman. Harusnya ada moderator sih ya. Yang ngetik itu moderator teman-teman, bukan pembalap. Tapi gak apa-apa lah. Udahlah ya guys ya, kayak gitu ya guys. Terus kita coba untuk fitur offline ya, itu seperti apa. Kita coba fitur offline-nya pakai ini aja lah ya guys ya, Fortuner guys. Ah ini LG Wash Tower, buset. Mesin cuci tingkat begitu bro. Kalah rumah saya aja tidak tingkat ya. Mesin cuci sudah tingkat bro. Oke di sini wanjay di mode offline ada Budiman. Ada bis teman-teman. Wili keren kali bro. Nah kalau yang ini rendernya bagus nih lumayan nih. Oh enggak juga deh. Oh ada NPC-NPC-an guys. Ada Fortuner. Wow. Wih. Alamak. NPC-nya Fortuner semua ini. Itu Fortuner apa ya? Wih, ada ALS, ada LS ya? Itu ALS bukan? Anjir, banyak banget, bro. Ada Mercy juga. Ada E30. Wih. Nanti akan ku ketunjukkan ke si Rais tuh. Bagus itu. Karena dia pecinta E30. Pelan-pelan dong naik mobilnya, bro. Waduh. Waduh. Ada kecelakaan, guys. Kecelakaan, guys. Oh, ini nih. Wush. Wah, kita palangin, guys. Kita palangin, guys. Berhenti, berhenti, berhenti. Drop. Weh. Ada E30. Di belakang ada Mercedes. Keren nih, developernya nih. Ini kita lampu bisa kita nyalakan. Wih. Tuh. Wih, didi. Lampunya bisa nyala. Oke, seperti itu aja untuk mode offline-nya ya. Sekarang saya ingin mencoba modif. Pakai ini nih. Boleh nih. Hah? What's up? To select this car, watch the ads. Oke, kita tonton iklan teman-teman. Emang boleh serajin ini. Emang boleh serajin ini. Wanjay, garam ditulisin expirednya. Di rumah gua mah selagi itu masih asin tuh garam. Oh iya iya, skincare tuh penting sih emang. Oke. Keren guys ya, kalian jangan lupa beli barang ini. Apa ini label? Oke, reward. Let's go, Hilux. Ya, Hilux ya guys ya. Ya, Hilux kayaknya nih. Oke teman-teman, sekarang di sini kita bisa ganti ada berapa velg? Ada 38 velg guys. Oh banyak banget guys. Gile, gile, gile. Di sini ada, gua pakai velg apa ya? Wah anjay, ada velg lumber gitu. Kita ganti warnanya emas. Us alamak, keren sekali bro. Suspensi, cambernya, camber depan, us pokoknya down to earth ya. Oke, set deh. Pokoknya kita stance VIP ya. Kita masuk ke online multiplayer. Kemudian kita coba sekali lagi ya. Khusus Innova 2GD buat cinematic. Us masuk nih, buat cinematic, masuk masuk. Nampaknya di sini lebih friendly ya. Nampaknya doang, aku nggak tahu ya. Kita hidupin dulu lampunya. Alawa, ede ede. Pada di mana? Sirkuit sepi. Kumpul di home nih. Yuk,
persen. So asik kali, so asik kali. Oh, di sini ada pasar IDBS, teman-teman ya. Alamak. Ini orang ganggu banget dah. Pasti kamu sering dijauhin guild ya. Kalau untuk mode kameranya itu masih harus dibenerin lagi ya. Kalau mode kamera yang bebas itu dia terlalu ke bawah, guys. Itu masukan aja buat developer ya, teman-teman. Di tempat bikin uji SIM. Wih, kerennya. Semua masalahnya ini gua nggak kerender semua, guys. Kalau nggak ada maps-nya nggak sih? Itu tuh, guys. Woi, abang-abang, ikut abang-abang. Wih, mobilnya keren-keren betul lah. Sepertinya kita harus download nih next konten kali ya. Sekarang udah... ini, guys. Waduh, rusuh banget ini. Aduh, namanya juga di sini Bangkit Lada doang, guys. Oke. Semoga rada bingung nih. Kita parkir dulu, yoi. Parkir dong, wede. Keren banget, bro. Widih, 2KD Innova. Alamak. X Suki X. Nice car, bro. Kita kiri. Hehe, wede. Gue suka nih komunitas-komunitas yang gak toxic gitu loh, bro. Oke, ayayay. Wis, bisa bosku, keren banget. Ini kalau misal kalian main sama teman-teman kalian ini keren sih. Wis, alamak. Rusuh kali, bro. Nanti kalian bisa explore sendiri ya tempat-tempatnya. Ternyata mereka ini lebih jago ya kan. Mereka udah tahu apa ya kayak tempat-tempatnya itu di mana gitu loh. Anjir, suhu. Ini bisa di ini enggak? Bisa, guys. Tuh. Kalian bisa ilangin nih, ada mode mata nih ya. Wih, alamak, keren kali, bro. Kumpul-kumpul dekat Pertamina ya. Kumpul depan Pertamina. Gua kayaknya kurang dekat deh. Bentar lo, gua cari posisi yang bagus. Oke. Pelan-pelan. Sip. Depan Pertamina, bre. Oke, kita mundur lagi nih kayaknya nih, kurang mundur. Anjir, ini parkir mepet banget kayak di Alfa ya. Waduh, ada mobil, guys. Wih, ada apa itu, guys? Ayo kita lihat-lihat ya, guys. Sekalian kita alamak, tembus. Pajero, tapi itu mobil Fortuner ya? Iya, anjir, itu mobil Fortuner, cok. Kenapa jadi Pajero gitu dah? Banyak yang lucu ya, teman-teman. Waduh. Pelan-pelan, bos. Emang nih jalan rada licin ya. Pada tumpah solar. Oke, guys. Seperti itu aja dulu untuk game Cumi Darat. Multiplayer kali ini bagaimana menurut kalian? Menurut gue game ini masih butuh perkembangan lagi. Tapi so far sih enak-enak aja dimainin ya, teman-teman. Cuman dia masih rada-rada nge-lag, masih ada suka ada drop FPS, sama sistem rendernya masih kurang bagus. Ya, semoga game ini bisa lebih berkembang lagi. Tapi multiplayer-nya udah enak, udah bagus, tidak ada kerusakan-kerusakannya, cuman ada itu-itu aja. Dan seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik tombol like kalau misalnya kalian suka, dan dislike kalau kalian jelek ya. Jangan lupa ya, seperti itu. Orang pada kesirku, cuy. Yaudah, kita udahin dulu. Sampai jumpa di video RB Automedia selanjutnya. Bye-bye.